Halo Maestroholic, selamat datang di channel Mas Tutu. Oh iya, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Karena Mas Tutu akan memberikan informasi unik dan seru lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, selamat menonton. Koma 9 km. Waduh, makin boros ya jadinya. Kok bisa gitu? Apa benar katanya Klinos ini bisa mengurangi konsumsi BBM ya 30-40% kalau nggak salah. Tapi aku udah nyoba kemarin di Matic Avanza, BBM-nya makan 1:11 km. Jadi kemarin aku tes kok bisa 10,9 gitu. Jadi ini mau aku coba lagi, ngisi sekali lagi terus aku tetesi lagi nih. Awalnya aku sudah netes setengah tutup ini 2 kali lebih banyak di awal, bahkan aku buat 3 kali lebih banyak di awal penetesan ini perdana kan. Terus per liternya aku buat 3 tetes per liter. Ini sekarang aku coba isi lagi apakah berguna, kita lihat nanti. Kita coba ini percobaan kedua sih sebenarnya. Kemarin aku sempat rekam tapi kurang berhasil. Pertama kita tengok dulu kilometer kita ya. Nah, untuk di bahan bakar rata-ratanya di sini terlihat 10,9 ya, 10,9 km per liter. Jadi sebenarnya cukup boros sih, karena mungkin ini Matic juga dalam kondisi pembawaan di dalam kota ya, selalu mode eco sih ya. Jadi nanti ini bisa jadi perbandingan apakah Klinos ini benar-benar ampuh ya. Ini aku udah di depan SPBU ya, kita lihat apakah Klinos ini benar-benar bekerja ya. Kita lihat nih tanggal 9 bulan 10 2021, jam 12.49. Jadi kita tengok nanti setelah aku pakai Klinos ini ya bagaimana. Oke, ini aku buka, coba tetes ya. Ini udah coba tetes Klinos. Aku mengisi 70.000 guys ya. Lihat naik 3 titik BBM, oke. Kita coba perjalankan. Ya. 10,8. Malah jadi boros, cuy. Gimana hematnya? Ya, cuy. Ini beneran jadi boros ya, nggak ada mat-matnya. Nggak tahu ya, entah apa ada salah mana. Ya gitulah. Hari Rabu tanggal jam ini ya, jamnya sama, harinya sama, jamnya beda harinya sama, jamnya beda. Kita lihat ya, udah jalan sebanyak udah jalan sebanyak 3 km. Oke, BBM nya 10,6. ini tambah parah ya sebenarnya, kok makin parah semenjak diisi, heran juga ini. Aduh, padahal baru jalan 3 kilo nih, kok nggak salah nih ya. Jadi baru ngisi bensin itu tuh aku langsung reset. Udah 3,1 kilo ya. Minyaknya rata-rata 10,6. Padahal ini normal ya, sebelum pakai itu 11 km per liter. Dan range ini udah 88. Padahal tadi ngisinya 95 pas baru ngisi dari 0 dari rest tadi. Itu udah berkurang berarti sekitar 7 ya. 7 kilo berkurang. Padahal di sini di notifnya ini 3 kilo 7, berarti hampir 2 kali lipatan gitu. Waduh.
malah lebih boros ya. Aduh, nggak tahu ini kenapa nih ya. Gue jadi nggak rekomendasi nih. Mana sih tadi? Ini berarti Klinus nih nggak ada ini. Gua bohong nih, nggak percaya. Beneran tambah boros masukan mobil lah. Nggak tahu nih, masa iya tambah boros? Enggaknya hemat dikit atau nggak boros lah. Walaupun hemat dikit gitu, kayak minimal nggak boros. Ini udah nggak hemat juga enggak. Nggak boros juga enggak, maksudnya nggak ada perubahan juga enggak. Malah ngurangin. Aduh, serah kalian lah, kalian coba aja. Aku pokoknya nyoba, ini review jujur kita. Ini BBM boros ya, makin boros, oke. 10,6, biasa aku sampai segini, bodo amat. Ini review jujur, biasanya aku 11 km atau 11,1. Ini bisa 10,6, aduh, gawat ini. Itu aja dari aku.